Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang saya ucapkan di acara webinar kita pada pagi hari ini dengan mengusung tema Kenali dan Pahami Rekam Jejak di Dunia Digital. Tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Ibu Mutia Hapi selaku Ketua Komisi 1 DPR RI dan dua narasumber yang tak kalah luar biasa pula, yaitu ada Mbak Mirna Ensahi selaku Wakil Ketua Umum Cyber Kreasi dan Dr. Aditya Perdana selaku Direktur Puskapol LPPSP FISIP UI. Teman-teman, webinar kita kali ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Izin sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib webinar ya teman-teman. Yang pertama, diharapkan untuk menggunakan nama akun Zoom sesuai yang sudah terdaftar dari awal. Tidak menggunakan nama samaran, nama merek HP, ataupun nama merek laptop. Guna mempermudah proses pengabsenan panitia nanti. Dan yang kedua, diharapkan dan dihimbau untuk teman-teman semua menyalakan kameranya ya teman-teman, selayaknya webinar fisik biasa. Saya lihat di sini masih ada beberapa teman-teman yang belum menyalakan kameranya. Ada yang sudah menyalakan kamera, sayang sekali tapi hanya diperlihatkan ke tembok. Baik teman-teman, maka dari itu teman-teman dimohon untuk menyalakan kameranya. Serta yang ketiga teman-teman, pengganti kuota kompensasi sebesar Rp150.000 akan diberikan kepada peserta yang sudah stay dari awal sampai akhir dan tetap menyalakan kameranya teman-teman. Baik, selain daripada itu pula, saya akan memberitahukan nanti akan ada beberapa termin sesi, yaitu ada sesi tanya jawab, sesi kuis, serta sesi social media challenge. Lalu, bagaimanakah cara untuk mengikutinya? Sangat mudah sekali. Bagi teman-teman semua nih yang ingin mengikuti sesi kuis dan tanya jawab, kalian bisa menekan fitur reaction yang ada di layar akun Zoom kalian. Setelah itu, kalian dipersilakan untuk bertanya kepada para narasumber dan menjawab pertanyaan kuis yang sudah disediakan panitia. Dan selain daripada itu pula teman-teman, jangan berkecil hati untuk teman-teman semua yang tidak bisa mengikuti beberapa sesi tadi. Kalian bisa kok mengikuti sesi social media challenge teman-teman. Caranya sangat mudah sekali pula, kalian cukup men-share keseruan kita dari awal hingga akhir ke akun sosial media kalian, baik itu Facebook, Twitter, maupun Instagram. Di Instagram dan di account Instagram untuk memfollow terlebih dahulu ya teman-teman di @mutia_hapid, @duniamutia, serta @cyberkreasi teman-teman. Karena apa teman-teman? Beberapa orang diantaranya berhak mendapatkan door prize sebesar Rp150.000 teman-teman. Dan teman-teman, mohon maaf saya lihat di sini, saya ingatkan kembali ya teman-teman. Saya masih lihat masih ada beberapa peserta yang menggunakan nama akun Zoom-nya, nama merek HP. Jadi dimohon untuk mengganti terlebih dahulu sesuai yang sudah didaftarkan dari awal agar panitia dapat mudah saat melakukan proses pengabsenan nanti ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mengawali webinar kita dengan hiburan nih. Dipersilahkan kepada Ardian Feo. Mentari pagi sinari sukma, terangi bumi hangatkan cinta. Satukan tekad hasrat bangkitkan jiwa. Jalan masih terbentang jauh untuk menggapai semua harapan. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada.
dan raga, junjunglah cinta. Peneguh hati, penyatu jiwa, capailah angan dengan segenap rasa. Demi kedamaian dalam kasih abadi sepanjang masa. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Capailah angan dengan segenap rasa. Demi kedamaian dalam kasih abadi sepanjang masa. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Oh negeriku, negeri cintaku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu.
Wah, enak ya zaman sekarang. Ketika kamu bisa belanja baju, kamu bisa beli sembako, atau kamu juga bisa bayar tagihan secara online. Tapi hati-hati, ketika kamu beraktivitas secara online, ada satu hal yang perlu banget kamu perhatiin nih, yaitu data pribadi. Kenapa data pribadimu sangat penting? Karena disitulah kamu memiliki akses dan juga hak terhadap data-data kamu. Oh, wah, bahayanya apa sih kalau data-data pribadi kita diambil? Ketika data itu tersebar secara luas, maka artinya ada potensi data-datamu disalahgunakan. Nah, itu arti penting dari pelindungan data pribadi. Nah, aku mau tanya deh, upaya pemerintah untuk ngejamin data pribadi masyarakat yang aman itu gimana sih? Pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi data pribadi warga negaranya. Misalnya ada Undang-Undang ITE, ataupun sekarang pemerintah sedang menggodok rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Oh, wah, bisa sedikit lebih tenang ya kalau sekarang udah ada regulasinya gitu. Seenggaknya udah ada aturan pemerintah yang mengatur soal data pribadi. Nah, kamu sekarang tahu kan bahwa tidak hanya kamu yang harus perhatian dengan data pribadi. Artinya kamu harus waspada dan hati-hati. Misalnya apa? Ketika kamu memiliki email, kamu memiliki akun-akun media sosial, berhati-hatilah untuk melindungi data pribadimu. Di sana banyak sekali tersimpan tentang data pribadi. Wah, gitu. Makasih banyak nih buat ilmu-ilmunya. Aku jadi lebih tenang nih sekarang dan bisa lebih waspada nih kalau belanja online sekarang. Nah, untuk melindungi data pribadimu, jangan lupa mengganti password secara berkala dan juga kamu tidak main share, tidak main sebar data-data yang ada di ranah digital tersebut. Sehingga ingat teman-teman, ketika kamu menggunakan media sosial dan media digital apapun, hati-hati ya dengan data pribadimu. Tolong, tolong, aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebuah kebencian. Tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan. Karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed. Yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Oh, iya? Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Waduh. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting. Bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum. Karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah
Bersihkanlah udara kita dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya teman-teman. Selamat datang saya ucapkan di acara webinar kita pada pagi hari ini dengan mengusung tema Kenali dan Pahami Rekam Jejak di Dunia Digital dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Ibu Mutia Hafidz selaku Ketua Komisi 1 DPR RI dan dua narasumber kita yang tak kalah luar biasa pula. Ada Mbak Mirna N. Sahid selaku Wakil Ketua Umum Cyberkreasi serta Mas Dr. Aditya Perdana selaku Direktur Puskapol LPP SP Visip UI. Dan webinar kita kali ini teman-teman diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Teman-teman, izin saya mengingatkan kembali di sini masih ada beberapa teman-teman yang belum menyalakan kameranya teman-teman. Diharapkan untuk teman-teman semua menyalakan kameranya ya teman-teman, selayaknya webinar fisik biasa. Dan jangan lupa untuk menggunakan nama akun Zoom-nya. Nama akun Zoom-nya sesuai yang sudah didaftarkan dari awal teman-teman. Tidak menggunakan nama samaran, nama merek HP maupun nama merek laptop guna nanti mempermudah panitia saat melakukan proses absensi. Dan nanti pengganti kompensasi kuota akan diberikan ke peserta yang sudah stay dari awal sampai akhir. Dan teman-teman, saya ingatkan kembali, nanti bakalan ada 3 sesi, yaitu sesi quiz, tanya jawab, dan social media challenge teman-teman. Jadi untuk teman-teman bisa sangat gampang sekali caranya teman-teman, kalian cukup menekan fitur reaction di layar akun Zoom kalian. Setelah itu kalian dipersilahkan untuk bertanya kepada narasumber dan memberikan jawaban dari quiz teman-teman. Selanjutnya yaitu ada sesi social media challenge teman-teman. Kalian bisa men-share ke akun sosial media kalian, baik itu Facebook, Twitter maupun Instagram dengan memfollow terlebih dahulu di akun @dunia_hafidz mohon maaf @dunia_mutia serta @cyberkreasi teman-teman, karena beberapa orang diantaranya berhak mendapatkan door prize sebesar Rp150.000 teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan Sikap Sempurna. Thank you.
Baik, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Mas Arjan Abdoli. Dipersilakan ke Mas Doli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan pada acara webinar kali ini saya memandunya menggunakan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qoriyun mujibud da'wat ya qadiyah rajat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada rasa dan yang pantas kami haturkan pada pagi hari ini ya Allah selain syukur atas kepadamu, atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa hadir bersama-sama mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Untuk itu ya Allah ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan pada pagi hari ini sebagai penyegar, pembangkit, pengunggah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik, tekun sebagai bakti syukur kami dan pengembangan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkanlah pengetahuan kami dan segarkanlah pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan webinar pada pagi hari ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warjunat siba'a wa arinal batila batila warjunat tinaba. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Doli yang sudah memandu pembacaan doa ya. Tak terasa kita sudah memasuki sesi diskusi nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin bertanya bisa untuk menekan fitur reaction raise hand ya teman-teman. Dan di sini sudah ada moderator kita, ada Mas Riki. Izin saya menyapa terlebih dahulu Mas Riki. Halo, Mas Riki. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan dari awal ya teman-teman, kita kedatangan dua narasumber. Mohon maaf, kita kedatangan ya benar dua narasumber serta ada keynote speech kita dengan keynote speech Ibu Mutia Hafidz selaku Ketua Komisi 1 DPR RI dan dua narasumber yang sangat luar biasa pula, yakni ada Mbak Mirna N. Sahid selaku Wakil Ketua Umum Cyberkreasi dan Mas Dr. Aditya Perdana selaku Direktur Puskapol LPP SP Visip UI, teman-teman. Dan saya ingatkan kembali teman-teman, di sini masih ada beberapa teman-teman yang belum menggunakan masih ada beberapa teman-teman nama akun Zoom-nya menggunakan merek HP dan laptop. Diharapkan untuk mengganti dan menggunakan nama akun Zoom sesuai yang sudah didaftarkan dari awal ya teman-teman, dan tetap menyalakan kamera. Langsung saja teman-teman, saya akan menyapa moderator kita, Mas Riki. Izin. Halo Mas Riki, selamat pagi. Halo, selamat pagi Nur Afifah, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik Mas Riki. Baik, langsung saja ya Mas Riki. Baik. Saya silahkan kepada Mas Riki. Baik, terima kasih telah membuka acara ini. MC kita Mbak Nur Afifah, tadi sudah dijelaskan ya sama MC kita. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang, selamat pagi kepada para peserta di acara webinar kita pada hari ini yang bertemakan mengenai kenali dan pahami rekam jejak di ruang digital. Tadi sudah disinggung juga oleh MC kita bahwa pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tiga tamu spesial yang kita tidak perlu ragukan lagi.
kemampuan dan pengetahuannya terkait tema kita pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Mutia Hafidz selaku Ketua Komisi 1 DPR RI yang akan memberikan keynote speech-nya. Yang kedua ada Mbak Mira N. Sahid selaku Wakil Ketua Umum Siber Kreasi. Dan yang ketiga ada Mas Aditya Perdana selaku Direktur Puskapol FISIP Universitas Indonesia. Tema kali ini penting karena memang kita sebagai pengguna digital dan terutama kita anak-anak muda generasi yang erat sekali kaitannya dengan teknologi digital, seringkali kita kurang memahami mengenai apa sih yang dimaksud dengan rekam jejak di dunia digital. Nah, bagi yang penasaran mengenai apa itu rekam jejak di dunia digital dan juga kenapa itu penting dan apa dampaknya kalau kita melalaikannya, ke teman-teman sudah berada di webinar yang tepat nih untuk mendapatkan insight dan pengetahuan itu sendiri. Nah, tanpa membuang waktu, saya sudah diberitahukan bahwa Ibu Mutia Hafidz sudah ada bersama kita. Saya mau menyapa dulu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Riki. Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Gimana Mas Riki kabarnya? Baik juga Ibu. Di webinar kali ini Bu, kita beserta para peserta yang berasal dari Sumatera Utara, kebanyakan anak muda dan pengguna dunia digital Bu. Nah, ya. Ini merupakan tema yang tepat, Bu. Dan tanpa mengulur waktu lagi, saya yakin kawan-kawan sudah tidak sabar. Saya berikan waktu dan tempat kepada Ibu Mutia Hafidz. Baik, terima kasih. Salam kepada teman-teman di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai mitra Komisi 1 yang hari ini kita bersama-sama kembali bisa melakukan literasi digital kepada anak-anak muda dengan topik tadi yang disampaikan oleh moderator, topiknya penting karena rekam jejak di ruang digital itu sama pentingnya dengan rekam jejak kita di dunia nyata, begitu di dunia offline, dan kita perlu mengenali dan memahami. Saya juga ingin mengucapkan salam kepada narasumber lain, ada Mbak Mira, Wakil Ketua Umum Siber Kreasi, dan juga ada dosen saya nih, Dr. Aditya Perdana, Direktur Puskapol LPPSP FISIP Universitas Indonesia. Dan tentu tadi saya sudah sampaikan juga, senang sekali bisa bertemu kurang lebih ada 150 pelajar maupun peserta yang hadir dalam webinar kali ini. Langsung saya mohon dibantu dengan slide untuk lebih memahami lagi apa yang kita maksudkan dengan rekam jejak di ruang digital. Teman-teman tapi pasti tahu ya, rekam jejak atau track record. Jadi sebelum kita mengenal internet, yang namanya rekam jejak itu memang sudah penting. Jadi dari dulu rekam jejak seseorang, seorang tokoh, seorang apapun, kalau kita mau mencari pekerjaan dan lain-lain, biasanya yang diperiksa adalah rekam jejak. Nah, kalau dulu mungkin rekam jejak itu agak sulit diperiksa kecuali kita betul-betul mempelajari atau orang itu seorang tokoh besar yang memang rekam jejaknya diketahui oleh publik, oleh banyak orang. Namun untuk saat ini dengan adanya dunia digital, rekam jejak seseorang dengan amat mudah bisa didapatkan melalui misalnya social medianya, apa yang pernah dia post, apa yang pernah dia sampaikan, apa warna kesukaannya, apa makanan kesukaan dan lain-lain, itu menjadi sebuah rekam jejak yang kemudian karena ini di dunia digital dia tersimpan lebih lama, bahkan bisa selamanya ada di ruang digital. Karena itu kita betul-betul perlu memahami dan mengenali. Saya minta dibantu ke slide pertama. Ruang digital adalah wadah baru bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan menggunakan TIK dan merupakan hasil dari transformasi digital. Jadi memang yang namanya rekam jejak digital ya ada sejak ada yang namanya ruang digital. Kemudian di halaman kedua kita lihat kenapa menjadi penting, karena kita tahu perkembangan TIK saat ini sangat cepat. Sistem digital menggantikan sistem tradisional, beberapa transformasi teknologi yang sudah dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat dan interaksi masyarakat ke arah yang berbasis elektronik dan internet, serta tanpa batas atau borderless. Sekali lagi, kalau dulu tuh mungkin saya tahu rekam digital, rekam jejak, mohon maaf, dari seorang tokoh di kota saya atau di provinsi saya. Nah, itu mungkin hanya saya yang tahu, atau maksudnya orang sekitar itu yang tahu. Tapi dengan dunia digital yang membuat dunia ini borderless, sudah pasti seseorang di belahan dunia lainnya dengan mudah mengecek rekam jejak yang tersimpan secara digital dari orang yang mungkin ada di belahan dunia lainnya
dengan amat mudah. Yang diperlukan hanya ruang digital, internet, dan kemudian piranti untuk mengakses itu. Nah, kita ke halaman berikutnya untuk melihat saat ini teknologi informasi telah merambah hampir semua aspek kehidupan. Jadi artinya kalau kita dulu bicara rekam jejak juga biasanya terkait dengan integritas, kelakuan baik, gitu. Nah, sekarang dengan lagi-lagi karena digital itu sudah mencakup seluruh aspek kehidupan, jadi aspek kehidupan kita, termasuk tadi saya sampaikan makanan kesukaan kita, warna yang kita suka, semua menjadi sebuah rekam jejak digital. Jadi apa? Jejak-jejak yang kita tinggalkan di dunia maya. Nah, TIK saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban, juga menjadi sarana untuk tindakan kejahatan. Jadi kalau hanya orang ingin tahu kita suka bajunya warna apa, itu masih mungkin tidak menjadi sebuah masalah. Tapi ketika dia tahu kita bajunya senang memakai warna apa dan baju seperti apa, kemudian dikolek ya, jadi bukan data multi hafid saja, tapi data begitu banyak orang, kemudian dianalisa, dan kemudian bisa menjadi pengetahuan untuk mempenetrasi atau mengakses market atau pasar di daerah tersebut. Nah, itu bisa menjadi ujung-ujungnya adalah bagaimana perang informasi di dunia dagang. Misalnya, yang lain-lain juga rekam jejak yang sesederhana memberitahu di mana rumah kita, memberikan informasi secara tidak langsung kapan rumah kita kosong, kapan kita sendirian, dan misalnya kita cerita tentang ibu yang pergi bekerja, bapak yang sedang merantau, dan lain-lain, itu membuat rekam-rekam jejak digital itu juga bisa membahayakan secara fisik. Nah, ini di bawah salah satu bentuk kejahatan yang dimanfaatkan adalah penggunaan data pribadi secara ilegal. Nah, penggunaan data pribadi itu tebarannya itu beragam. Kalau kejahatan-kejahatan yang berbasis digital tadi saya sampaikan, bisa mulai dari pencurian di sebuah rumah karena orang itu mengetahui persis kondisi rumah dan lain-lain, alamat dan lain-lain dari seseorang, bisa sampai juga ke kejahatan yang transnasional, misalnya yang melibatkan banyak negara atau lintas negara. Jadi sebesar itulah dampak dari rekam-rekam jejak digital kalau kita tidak kemudian memahami, mengenali, dan memproteksi. Nah, di halaman berikutnya, perkembangan pengguna internet di Indonesia kita tahu juga sangat tinggi, saat ini sudah 73,7%, artinya sudah hampir, atau tepatnya sudah lebih dari 202 juta orang, dari 270 juta orang atau manusia Indonesia, dan angka ini terus bergerak, teman-teman, dengan total perangkat seluler 345,3 juta dengan kecepatan yang kurang lebih 13,83 Mbps. Nah, ini di halaman berikutnya kita lihat pengguna aktifnya juga tinggi, 170 juta di berbagai platform social media, kemudian penggunaan social media setara dengan 61,8% dari jumlah total populasi. Sekali lagi, angka yang cukup besar. Pengguna aktif sosial media meningkat terus. Untuk tahun 2019 ke 2020 saja meningkatnya 10 juta. Kemudian dari 2020, sejak pandemi, saya yakin angkanya jauh lebih dari 10 juta. Dan 2021, kita semakin banyak melakukan kegiatan melalui online. Jadi angkanya juga, saya yakin, peningkatan per tahunnya sudah jauh di atas dari 10 juta, termasuk webinar kali ini, atau webinar selama masa pandemi yang sebelumnya mungkin belum menjadi kebiasaan kita, karena kita biasa bertemu, berkumpul, berdiskusi secara langsung melalui seminar-seminar, tapi saya sendiri mungkin dalam satu minggu bisa beberapa kali atau berkali-kali melakukan pertemuan melalui virtual, termasuk diantaranya dalam bentuk webinar. Nah, teman-teman, kita lihat di satu lagi, mohon maaf, ini penting juga karena rata-rata waktu pengguna internet di Indonesia, pengguna internet di Indonesia adalah 8 jam 52 menit, artinya sepertiga dari hidup itu bersama dengan internet. Yang paling bawah nih di layar ini, sepertiga dari hidup dalam satu hari, lebih dari sepertiga itu bersama dengan internet. Nah, ini kemudian kenapa kita menjadi penting untuk menjaganya, karena tentu ketika kita berada di dalamnya, sepertiga hidup kita dalam satu hari, kita ingin tempat itu menjadi ruang yang bersih, ruang yang nyaman, ruang yang bermanfaat, ruang yang membawa kebaikan-kebaikan, begitu ya. Nah, kita lihat sekarang di Indonesia saat ini,
trennya, halaman berikutnya, yang paling banyak digunakan adalah YouTube, kemudian WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dengan catatan di bawah ya, di box kanan itu, bahwa aplikasi pendek TikTok dan Telegram meningkatnya pesat sejak tahun 2020. Artinya memang secara ranking mereka mungkin belum ada di 3 atau sampai 5 besar, namun demikian karena angkanya peningkatannya sangat cepat, mungkin bisa saja mereka dalam waktu dekat bisa masuk ke 5 social media terbesar yang digunakan di Indonesia. Nah, ini gambaran aja teman-teman untuk memahami perilaku dari pengguna internet di Indonesia dan social media apa yang menjadi favorit di Indonesia. Kita ke halaman berikutnya untuk melihat media sosial dan jejak digital. Jejak digital merupakan kumpulan jejak dari semua data digital. Jadi semua data kita, apapun bentuknya, tentang apapun yang terkait dengan diri kita, yang tersimpan di digital, baik dokumen maupun akun. Kemudian jejak digital data tersedia baik bagi data digital yang disimpan, baik terhubung dan tanpa terhubung dengan internet. Jadi ketika kita bilang jejak digital itu nggak cuma yang ada di internet, tapi selama bentuknya data digital itu sudah menjadi sebuah jejak digital. Dengan perkembangan media sosial saat ini, jejak digital sangat mudah diakses oleh siapapun. Jadi misalnya HP-nya teman-teman nih, HP-nya teman-teman tidak terkoneksi dengan internet, tapi data yang ada di HP adalah data digital. Kalau HP-nya HP digital, tapi sekarang semuanya sudah menggunakan HP digital, saya rasa ya. Tidak ada lagi HP analog. Nah, data yang ada di sini adalah data digital, dan orang lebih mudah mengakses. Kalau dulu kita mungkin harus mengakses berkas, berkas-berkas fisik, mencari di mana surat kelahiran, mencari di mana surat, apalagi ya, sekarang yang sedang tren surat vaksinasi dan lain-lain. Tapi sekarang semuanya ada di digital. Jadi itu yang disampaikan kenapa kita kemudian penting memahami, karena menjaganya yang biasanya tersebar, kita kunci dengan gembok dan lain-lain, contohnya, ini sekarang ada di sini. Meskipun di HP juga ada gemboknya, tapi tentu kita harus menjaga, terutama dalam bentuk misalnya ada password di HP dan lain-lain. Nah, di halaman berikutnya kita lihat contoh-contohnya ya. Ini yang terkait dengan aktivitas sehari-hari, tadi saya sampaikan dia suka makan apa misalnya, kemudian data pribadi apalagi ini. Sekolahnya di mana, universitasnya di mana. Dari tulisan di atas saja ketika menyebutkan sekolah marketing di Boston University, tinggal di Canfield, California, menikah kepada siapa, dan kemudian lain-lain, itu sudah menjadi data-data pribadi yang terekam di dunia digital. Ditambah lagi dengan data-data tambahan, apa kesukaan makanannya, dan lain-lain ya. Berikutnya, pentingnya jejak digital, ibarat bom waktu, siap meledak kapanpun. Ini bukan menakut-nakuti, tapi artinya kalau kita tidak menjaganya, maka ini bisa meledak kapanpun dan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Terlebih apabila pemilik jejak digital mempunyai jejak yang buruk dan dapat merugikan dirinya sendiri. Jadi, misalnya, sini anak-anak muda kan, ada tuh yang putus cinta aja dilaporin di internet, jadi deh jejak digital gitu ya. Atau berantem sama kawannya dimasukin internet, jadilah jejak digital. Terus kemudian orang tahu bahwa orang ini tidak mampu mengendalikan emosinya dengan baik misalnya. Jadi ada banyak sekali yang kehati-hatian yang teman-teman perlu pahami sebelum melakukan sharing di dunia yang luasnya tidak sebatas kota, provinsi, negara, tapi almost borderless gitu ya, kecuali tentu ke daerah-daerah yang tidak memiliki akses internet. Nah, karena itu ada perilaku berinternet yang aman, kita sampaikan sedikit, nanti lebih lanjut bisa disampaikan oleh dari siberkreasi mungkin ya, karena ini lebih teknis, data 70,5% pengguna internet rutin menghapus cookies, dan ini tentu disarankan. Kemudian 56,8% pengguna internet menggunakan ad blocking tools, opsi pemblokiran situs iklan, ini juga disarankan. Dan ya di atas 50% sih, tapi harusnya lebih dari ini, teman-teman, untuk menyadari juga bahwa perlu melakukan
ad blocking tools atau menggunakan ad blocking tools, namun hanya 37,1% pengguna internet yang menyatakan perhatiannya pada pengguna data pribadi. Jadi dia cookies-nya dia hapus, kemudian ad blocking tools-nya dipasang, tapi ketika menyerahkan data pribadinya itu dengan senang hati, sukacita, sukarela gitu kadang-kadang. Itu yang kemudian menjadi penting dipahami bahwa setiap consent form yang teman-teman tik persetujuannya itu sebaiknya betul-betul dibaca, meskipun memang sih panjang gitu ya, tapi itulah bagaimana kita memberikan izin kepada pihak ketiga untuk kemudian mengelola atau mengolah data pribadi kita. Nah, data pribadi sendiri di halaman berikutnya adalah data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ini menurut perlindungan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang belum selesai, jadi masih ada R-nya di depan, RU Perlindungan Data Pribadi, karena masih jadi PR kami di Komisi 1 bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera diselesaikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat. Nah, ini flip through aja secara cepat di halaman berikutnya, contoh-contoh data pribadi yang umum itu seperti apa, dan data yang bersifat spesifik seperti apa. Yang bersifat umum tentu seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Kemudian data yang bersifat lebih spesifik itu data kesehatan, data genetika, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keluarga, dan lain-lain. Nah, kasus kebocoran data pribadi di halaman berikutnya meningkat terus. Dan sebanyak 15.000 konsumen disurvei di 23 negara. 3.012 berasal dari wilayah Asia Pasifik. Jadi artinya kita juga masuk dalam survei ini, dan mungkin ini juga bisa merepresentasikan bagaimana kebocoran-kebocoran data pribadi yang terjadi di Asia Pasifik, dan Indonesia berada di situ. Nah, akun yang diakses tanpa izin, ini salah satu breach-nya atau apa kebocorannya terjadi di situ. Kemudian pengambil alihan perangkat secara ilegal, pencurian dan penggunaan data rahasia, data pribadi yang diakses oleh seseorang tanpa persetujuan, penyebaran informasi pribadi secara publik, kemudian juga ada kebocoran informasi pribadi yang diakses oleh orang lain tanpa persetujuan. Kemudian lebih dari 5 dari 10 pengguna online di Asia Pasifik menyatakan keprihatinan yang sama dalam hal menjaga kehidupan virtual dan juga fisik. Nah, kasus penyalahgunaan dan kejahatan data pribadi yang terjadi di Indonesia antara lain, kalau kita rajin melihat catatan-catatan di media massa mengenai kebocoran data pribadi, memang kasus-kasusnya berputar seputar ini nih, teman-teman. Pertama, jual beli data pribadi, kemudian penggelapan rekening nasabah, penipuan menggunakan data pribadi milik orang, serta banyak kasus lain yang belum teridentifikasi. Nah, karena itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi penting ya. Dan dia merupakan, ini maksudnya amanah adalah semangat dari konstitusi. Jadi yang disampaikan dalam konstitusi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Jadi artinya ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk di tahun 2020-2019, kemarin dimulainya dari 2019, DPR dan pemerintah tiba-tiba ingin melahirkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tapi ada dasarnya, dan dasar sejarahnya tertarik balik sejauh pada tahun di mana negara ini didirikan. Dan semangat yang sama juga ada dari mereka yang melahirkan negara ini dan menuliskan dengan amat cermat pada undang-undang itu bahwa perlindungan termasuk kepada diri pribadi itu menjadi amat penting. Nah, kita lihat di halaman berikutnya, ini singkat saja, nanti mungkin lebih banyak ditambahkan juga dari teman-teman lainnya. Cara-cara singkat praktis tentang keamanan data. Tentu teman-teman ada banyak sekali di luar lima ini ya. Ini contoh saja yang mungkin paling basic atau paling sederhana yang perlu teman-teman pahami bagaimana cara mengamankan data. Misalnya lindungi semua perangkat dari virus, spyware, dan kode berbahaya dengan cara menginstal antivirus
itu juga basic atau sangat mendasar. Kemudian hindari menggunakan jaringan internet hotspot Wi-Fi publik. Agak susah ya, tapi oke lah. Kalaupun teman-teman masuk ke jaringan Wi-Fi yang ada di publik, pahami betul bahwa di situ ada resiko. Dan kemudian kalau ada pilihan, ya cari yang punya passwordnya. Jadi tidak yang betul-betul bebas terkoneksi tanpa memberikan password. Nah, kemudian gunakan kata sandi yang kuat, tanggal lahir kita, tanggal lahir apa pacar, tanggal lahir suami, tanggal lahir orang tua, itu mudah sekali diketahui. Jadi jangan menggunakan kata sandi yang lemah. Kemudian buat data cadangan seluruh informasi secara berkala dan pastikan perangkat terupdate keamanannya dengan melakukan pembaruan keamanan secara teratur. Nah, berikutnya jumlah pengguna media sosial ini disampaikan oleh Pak Erlangga. Artinya saya nggak cuma DPR tapi pemerintah juga dan Menko Perekonomian yang mengatakan hal ini, yang tentu menguasai betul mengenai industri media termasuk tren media sosial ke depan. Bahwa jumlah pengguna media sosial yang sangat besar di Indonesia harus dikelola agar menjadi kekuatan positif, bukan destruktif, karena bisa aja ya, tadi kita kan sampaikan internet tuh dua sisi, jadi bisa saja destruktif. Bisa sekali destruktif kalau kita tidak menjaga. Nah, dengan pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 160 juta orang, itu artinya pengguna media sosial memegang peranan penting dalam arus distribusi informasi dan edukasi. Jadi, mirip-mirip ya, meskipun saya nggak janjian dengan Pak Erlangga selaku Menko Perekonomian, tapi saya ingin menyampaikan saja bahwa ini disampaikan, ini kekhawatiran, concern dari banyak pihak bahwa kita perlu melindungi data pribadi kita. Nah, terakhir Komisi 1 berkomitmen, sekali lagi, atau bukan sekali lagi, saya sampaikan dulu ya, Komisi 1 itu tidak hanya membawahi informasi dan komunikasi saja, tapi bidang-bidang lain seperti pertahanan, intelijen, bidang luar negeri, lembaga penyiaran publik kita seperti TVRI dan RRI, lembaga-lembaga seperti Lemhanas, Lantanas, keamanan laut, dan lain-lain. Namun dalam hal ini yang saya sampaikan adalah komitmen Komisi 1 DPR sebagai sebuah komisi yang terkait atau mengawasi bidang informasi. Di antaranya, Komisi 1 berkomitmen untuk menyelesaikan RUPDP, tadi saya sudah sampaikan, kemudian Komisi 1 menekankan pentingnya peran strategis pengendali data sebagai data controller maupun data prosesor, maka dari itu setiap badan atau lembaga yang melakukan pemrosesan data pribadi dan mengendalikan data pribadi perlu memastikan hal-hal sebagai berikut, ada 4 poin di situ. Jadi artinya ketika si pengguna atau pemilik data memberikan datanya, maka selaku pemroses dan pengendali data itu mereka harus punya standar-standar seperti yang 4 ini kami tuliskan. Gitu. Kemudian Komisi 1 juga mendorong Kemkominfo sebagai leading sektor di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran untuk terus mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya perlindungan data pribadi bagi anak-anak muda Indonesia. Dan Komisi 1 DPR mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan keamanan sibernya, juga turut mendorong kerjasama global dalam memperkuat keamanan siber. Demikian, teman-teman. Nah, yang terakhir, silakan mungkin slide-nya bisa dicabut. Yang terakhir, penting kerjasama internasional dalam mengamankan siber, karena ibaratnya rumah teman-teman ya, kalau rumahnya aja dijaga, kompleksnya tidak, berbahaya. Kompleksnya dijaga, tapi di kota itu juga kejahatannya tinggi, tetap berbahaya. Jadi artinya kerjasama lintas negara menjadi amat penting, dan kalau kita tidak mengamankan diri dengan baik, negara lain bisa merujuk. Itu negara itu tidak punya perlindungan data yang baik, dan mungkin tidak mau membuka akses-akses data dengan negara kita, kalau kita tidak punya proteksi dari data-data pribadi yang baik. Salah satu PR-nya memang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus segera selesai, sehingga karena ini dilihat oleh negara-negara lain, bahwa ada satu negara yang belum menyelesaikan perlindungan datanya, urusan perlindungan data dengan baik. Nah, karena itu kami sangat berharap, dan kami juga memohon mungkin ya, baik berbagai pihak, baik itu tidak hanya DPR dan juga pemerintah, tapi publik juga bisa mendorong agar undang-undang ini cepat selesai, dan juga bisa mendorong memberikan masukan-masukan yang terbaik agar kita dapat melindungi data insan-insan Indonesia dengan baik. Mungkin itu Mas Riki, saya kembalikan ke Mas Riki. Baik, terima kasih banyak Ibu Mutia Hafid atas keynote speech-nya. Tadi kita sudah jelas ya mengenai apa itu
rekam jejak di dunia digital, dan itu sangat penting sekali ya. Tadi sudah disebutkan bahwa apa sih dampaknya yang bisa kita terima kalau kita memang lalai atau tidak memahami terkait tentang rekam jejak di dunia digital itu. Tadi juga kita sudah mendapatkan komitmen ya bahwa sudah mendapatkan pemahaman bahwa baik DPR bersama dengan pemerintah berkomitmen untuk menciptakan sebuah lingkungan digital yang aman dan nyaman, sehingga rakyat Indonesia pengguna internet juga bisa melakukan aktivitasnya di ruang digital secara aman. Baik, terima kasih banyak Ibu Mutia atas keynote speech-nya. Nanti mungkin saya yakin ada banyak pertanyaan selanjutnya dari kawan-kawan para peserta. Baik, selanjutnya saya akan menyapa terlebih dahulu juga kepada pembicara kita yang kedua, Mbak Mira Ensai selaku Waketum Siberkreasi. Selamat pagi, Mbak Mira. Selamat pagi, Mas Riki sebagai moderator. Selamat pagi, Ibu Mutia Hafid. Dan juga selamat pagi, Bapak Aditya Perdana. Salam hormat saya. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, Mbak, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas. Saya boleh dibantu untuk sharing materinya oleh tim panitia ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya ya, yang pagi hari ini ada di grup Zoom pagi hari ini. Semoga saya menjumpai teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya. Dan kalau sedang ada yang tidak berbahagia, tidak apa-apa. Mari kita saling mengirim energi kebaikan pagi hari ini untuk sama-sama menelaah, memahami, belajar, menambah wawasan terkait dengan literasi digital dengan tema rekam jejak. Mengapa sih rekam jejak ini penting, menjadi penting di dunia digital? Baik, boleh ditampilkan materinya? Kita akan sama-sama mengenali dan memahami lebih dalam lagi terkait dengan jejak di dunia digital ini ya. Oke, tadi Ibu Mutia sudah sampaikan bahwa jejak digital itu seperti apa, kemudian apa yang harus dilakukan, terkait juga dengan perlindungan data pribadi ya, dan lain sebagainya. Oke, saya mewakili dari Siberkreasi, sebuah gerakan nasional literasi digital, juga sangat berterima kasih kepada DPR RI ya, yang juga sudah berkolaborasi untuk ini bersama Kominfo juga, dan saya akan lebih membawakan materi ini kepada jejak digitalnya. Oke, sebelumnya saya juga ingin mengajak teman-teman semua nih untuk lebih berefleksi lagi terkait dengan media sosial ya teman-teman. Karena kalau kita tahu bahwa media sosial ini, tadi Bu Mutia juga sudah sampaikan, penggunanya atau pengguna internet di Indonesia saat ini juga sudah berkembang lebih pesat lagi. Dari total populasi 276 juta masyarakat Indonesia, 73%-nya sudah menggunakan internet. Artinya apa? Artinya memang kebutuhan internet ini sudah lekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita menjadi lekat sekali karena memang di media sosial itu juga kita bisa mendapatkan berbagai peluang ya, entah itu dari sistem interaksinya, kolaborasinya, partisipasi, dan juga ada aktivitas transaksi yang mungkin inilah yang menjadi cikal bakal gitu kan ya, akhirnya kita meninggalkan rekam jejak di media sosial. Nah, namun tentunya selain peluang-peluang yang kita dapatkan juga, di sini juga ada tantangan dan persoalan-persoalan nih teman-teman yang memang kerap kali muncul di media sosial. Next, slide-nya. Oke, nah persoalan-persoalan yang muncul di media sosial ini, seperti teman-teman tahu mungkin atau saya bisa melengkapi lebih jauh lagi, kitanya ada tentang hoax, berita hoax, kemudian juga cyberbullying, ada juga pornografi ya, konten-konten negatif, data privasi, kebocoran data, kemudian juga radikalisme, dan banyak sekali konten-konten negatif yang setiap hari mungkin hampir kita temui di media sosial dan selalu terpapar ya, terpapar kepada diri kita. Ya, di media sosial ini kita tidak bisa menutup mata bahwa ternyata ada tsunami informasi yang bergulir gitu kan ya, dan inilah yang membuat sebagian masyarakat Indonesia yang tadinya tidak terpapar dengan internet sekarang terpapar dan ada kekagetan-kekagetan sehingga tidak siap dengan persoalan-persoalan yang muncul di ranah digital ini. Untuk itulah pentingnya untuk kita semua juga sama-sama nih memahami terkait dengan literasi digital. Literasi digital itu apa sih? Literasi digital itu adalah kemampuan kita dalam mengolah data di ruang digital. Mengolah data seperti apa? Dalam menyerap informasi dan juga dalam menyebarkan informasi. Sistem menyerap informasi seperti apa nih kira-kira? Ya, seperti misalnya ketika kita mendapatkan sebuah berita yang masuk kepada diri kita, kepada lingkungan kita, lalu bagaimana kita menelaahnya? Apakah memang berita itu benar atau berita itu hoax atau berita itu
sekedar ingin memancing data pribadi kita sehingga akan digunakan oleh oknum orang lain gitu kan ya. Dan lalu bagaimana ketika kita mampu menyebarkan informasi dalam membuat konten-konten atau membagikan hal-hal yang ada di media sosial. Oke, selanjutnya next. Apa saja sih yang perlu kita ketahui gitu kan mengenai jejak digital ini? Nah, tadi kan Ibu Mutia juga sudah sampaikan ya jejak digital itu apa saja. Nah, saya sekarang ingin ngasih tambahan lagi sama teman-teman nih bahwa jejak digital itu terdiri dari dua. Ada jejak digital pasif dan juga ada jejak digital aktif. Jejak digital pasif itu seperti apa sih? Nah, kalau jejak digital pasif adalah jejak data yang kita tinggalkan secara daring atau secara online dengan tidak sengaja dan tanpa sepengetahuan kita. Nah, biasanya ini digunakan oleh orang-orang itu untuk mencari tahu profil pelanggannya melalui e-commerce, misalnya kita melakukan transaksi online atau misalnya target iklan dan lain sebagainya. Nah, pernah nggak sih kita sekali-kali gitu ya mencari nama kita di search engine atau di Google? Nah, coba nih teman-teman ya setelah ini nanti dicari jejak pasifnya itu seperti apa yang ada di media sosial. Entah itu mungkin yang sudah masa lampau terkait dengan status, aktivitas lain-lainnya, dengan komunitas dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi memang jejak pasif ini juga akan ada terus nih teman-teman gitu kan ya. Nah, lalu kaitannya dengan jejak digital aktif seperti apa? Sementara jejak digital aktif adalah mencakup data yang memang dengan sengaja kita bagikan atau kita kirimkan di internet atau di platform digital. Contohnya misalnya seperti kita mengirim email, mempublikasikan konten di media sosial, mengisi formulir daring gitu kan ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang termasuk dengan kategori jejak digital aktif. Namun keduanya adalah bentuk jejak digital yang memang akan tersimpan di big server dan itu akan menjadi selamanya akan menjadi rekam jejak. Makanya kenapa teman-teman untuk jejak digital pasif ini saya mengajak yuk untuk kita sama-sama lebih bijak lagi dalam membagikan sesuatu di media sosial. Karena apa? Karena itulah yang akan menjadi rekam jejak kita. Siapa tahu, mungkin kita tidak tahu ya, suatu saat kita mendapatkan peluang-peluang dari media sosial dan jejak digital kita lah yang akan menjadi salah satu nilai yang dilihat oleh brand atau perusahaan atau lembaga ya yang menerima kita di tempatnya. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin kita akan coba praktik sedikit ya, memahami sebuah video terkait dengan jejak digital. Boleh dibantu dibagikan oleh panitia videonya? Oke, sebelum ke sini. Oke. Ya. Di Jawa Barat. Oh. Saya juga bisa masak, Bu. Oh ya. Saya bisa masak rendang. Rendang. Pasti di sana orang pada suka rendang, asal jangan terlalu pedas ya. Iya. Baik, Tina. Apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Semuanya sudah jelas, Bu. Terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak Ibu. Amerika, ya ampun. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik Ibu, terima kasih. Ini buat kalau. Minum. Timmy, sini. Timmy, my adorable Timmy.
saja yang sudah menampilkan videonya. Nah, itu tadi teman-teman, video yang mungkin bisa menambah pemahaman teman-teman terkait dengan jejak digital. Ada seorang perempuan yang mendapatkan peluang beasiswa ke Amerika, sudah ACC, tidak ada masalah segalanya, tetapi ketika dicek rekam jejaknya, ada sebuah postingan ya yang terkait dengan jejak digital pasifnya, yang dia bagikan di media sosial, dia memberikan binatang peliharaannya minuman, sehingga binatang tersebut tidak sadarkan diri gitu kan ya, dan itu menjadi pertimbangan dari tim beasiswanya untuk tidak memberangkatkan, tidak jadi memberangkatkan Tina tadi ke Amerika. Nah, jadi saya pikir teman-teman sudah mulai memahami ya, ternyata oh iya ya, sepenting itu kita meninggalkan rekam jejak digital, karena itu terkait dengan masa depan kita gitu. Kalau misalnya ada yang berpikir ya nanti aja deh, yang penting saya posting saat ini, nah tidak bisa lagi seperti itu di ruang digital, karena memang sekarang terkait dengan profesi, pekerjaan pun akan dicek melalui search engine ataupun melalui ranah digital. Kan sedih sekali ya ketika sudah ada sebuah peluang, kesempatan yang sudah di depan mata tiba-tiba harus batal hanya karena memang kita meninggalkan jejak digital yang tidak sepantasnya gitu loh. Oke, jadi intinya teman-teman, jejak digital aktif dan juga pasif itu keduanya memberikan kontribusi karena kita juga memberikan data untuk dilihat dan atau disimpan oleh orang lain. Maka semakin banyak jejak digital yang kita kirimkan, entah itu email ataupun status dan lain sebagainya, maka semakin banyak jejak digital yang kita bagikan gitu. Sebetulnya untuk eksistensi, untuk peluang, untuk branding mungkin itu baik gitu kan ya. Makanya memang jejak digital ini juga bisa ada kita arahkan ke arah lebih baik ataupun bisa menjadi negatif, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, selanjutnya apa saja sih yang kita tinggalkan sebagai rekam jejak digital kita? Nah, yang pertama ketika kita mencari sebuah situs di search engine misalnya, mencari www.siberkreasi gitu kan ya. Nah, itu nanti kan akan muncul informasinya, dan itu pun historinya saat kita mencari sebuah kata kunci pun akan tersimpan algoritmanya di Big Server. Yang kedua juga pesan teks dalam aplikasi chat, misalnya dari WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu pun jejaknya tersimpan. Jadi hindari misalnya kita mengirimkan data-data penting terkait misalnya KTP gitu kan ya, atau misalnya kartu keluarga melalui media sosial. Kemudian juga foto dan video juga itu termasuk rekam jejak. Maka itu tadi, semakin banyak kita meninggalkan postingan di media sosial, maka semakin banyak rekam jejak dan semakin memudahkan orang-orang untuk mencari tahu siapa diri kita. Itulah makanya kenapa penting juga tadi terkait Ibu Mutia sampaikan mengenai data pribadi. Boleh kita membagikan jejak digital kita asal sewajarnya saja. Terkait dengan pekerjaan, misalnya saya Mira Sahid sebagai Wakil Ketua Umum Siberkreasi, kemudian aktif juga di kumpulan Ma Blogger dan lain sebagainya. Nah, hindari untuk juga menginformasikan tentang kegiatan anak-anak, sekolahnya di mana, aktivitasnya apa, hobinya apa, termasuk juga misalnya mention orang gitu kan ya, di IG stories atau di Facebook, atau mau nge-tag sembarang orang, atau mau memasukkan orang ke dalam grup gitu kan ya, di media sosial, sebaiknya dihindari, karena memang itu juga terkait dengan data pribadi. Kemudian juga tadi foto ya, yang di-tag itu juga bisa meninggalkan rekam jejak. Kemudian lokasi saat kita misalnya ada di sebuah kafe. Nah, biasanya nih anak muda gitu kan ya, saya sendiri juga kadang suka ingin nge-tag gitu kan, sedang ada lokasi di mana, misalnya di Kemang ataupun di mana. Itu juga bisa menjadi rekam jejak kita. Makanya kalau kita nih pesan ojek online ya teman-teman misalnya gitu kan ya, kalau lalu lintas atau aktivitasnya itu rutin, pasti itu udah dengan sendirinya memunculkan lokasi yang akan kita tuju. Ya enggak, misalnya dari rumah ke kantor itu sudah muncul dengan sendirinya, atau misalnya ketika kita juga mencari sebuah informasi hotel atau tempat pariwisata di internet, maka ketika kita membuka akun media sosial lagi, itu juga algoritma akan berjalan dan kita akan dimunculkan iklan yang sama. Nah, jadi ini memang algoritma ini berjalan, apalagi kalau kita mention lokasi kita. Termasuk juga interaksi cara kita berkomentar, cara kita nge-like postingan orang gitu kan ya. Dan ini terkait dengan etika, bagaimana kita seharusnya bisa membagikan atau menghargai karya orang lain dengan memberikan komentar yang baik, memberikan apresiasi dalam bentuk jempol, like, ataupun tanda cinta gitu kan ya. Dan juga riwayat pencarian termasuk saat dalam media penyamaran. Nah, ini
akun anonim nih yang disebut dengan akun anonim. Karena meskipun kita menggunakan akun anonim, rekam jejak itu akan ada karena kita punya IP address ya, nomor alamat kita di secara digital itu kita memiliki. Jadi hati-hati kalaupun kita menggunakan akun anonim, rekam jejak digital itu sepertinya ada gitu. Dan termasuk juga persetujuan akses cookies. Nah, ini tuh seperti misalnya teman-teman mengunduh sebuah aplikasi gitu kan ya, toko online gitu kan biasanya, atau misalnya sebuah aplikasi yang bikin wajah kita lebih berseri, lebih mulus lagi, aplikasi wajah. Biasanya kan sebelum kita mendapatkan aplikasi itu ada pertanyaan, apakah aplikasi ini boleh mengakses gitu kan ya ke dalam media atau device ponselnya teman-teman. Kadangkala kita abai gitu kan, kadangkala kita tidak memperhatikan itu dan langsung oke saja. Dan itulah, dengan seperti itulah kita sudah mengizinkan pihak ketiga untuk masuk ke area privasi kita. Jadi ini semua bisa meninggalkan rekam jejak digital. Jadi mulai saat ini saya mengajak teman-teman juga untuk lebih mawas diri terkait dengan data pribadi, dengan meninggalkan rekam jejak harus seperti apa, batasi yang penting-penting saja. Next, ada sebuah pepatah juga ibaratnya, jangan mudah sebar-sebar, sabar dulu sebelum sebar, think before posting, istilahnya seperti itu. Karena apa? Next, ketika kita meninggalkan rekam jejak di media sosial, maka ada kemungkinan-kemungkinan persoalan baru yang muncul di kehidupan kita terkait dengan kejahatan siber, teman-teman. Karena yang pertama tentu akan merusak reputasi kita sebagai misalnya kalau ada orang yang dengan sengaja ingin menghancurkan atau ingin membuat toko publik untuk namanya jadi tidak baik gitu kan ya, termasuk pencemaran nama baik. Atau misalnya ketika kita tadi seperti video tadi gitu kan ya, reputasi secara nyatanya sepertinya sudah baik, tapi ternyata di media online-nya meninggalkan jejak digital yang negatif sehingga reputasinya sudah tidak baik lagi di mata perusahaan tersebut. Dan kemudian juga hati-hati terkait dengan rekam jejak ini karena memang bisa memunculkan kejahatan dalam pencurian uang. Hati-hati kalau misalnya kita menyimpan kartu kredit atau kartu debit kita ketika kita makan di restoran gitu kan ya, atau misalnya kita berfoto gitu kan ya, itu hindari karena itu juga bisa membuat oknum-oknum untuk mencari data pribadi kita dan jejak digital itulah yang akhirnya malah menjerumuskan kita kepada kejahatan-kejahatan cyber tersebut. Pencurian identitas, nah ini sebetulnya tadi seperti video yang tadi tuh ada Mas Deddy ya dari Kominfo juga menyatakan bahwa kenapa kita harus melindungi data pribadi kita gitu kan ya, supaya ya kita tidak terkena atau terretas gitu kan ya, terhack istilahnya sama oknum-oknum yang berniat untuk mencuri data pribadi kita. Maka tugas kita adalah melindunginya dengan cara tetap melakukan ganti password berkala nih teman-teman gitu kan ya, tetap melakukan dua faktor autentikasi ya. Jika kita ingin login di satu perangkat, maka kita pastikan juga di perangkat lain ada notifikasinya sehingga kita tahu jika ada oknum-oknum atau orang yang dengan sengaja untuk ingin menghack akun kita dan kita tahu seperti itu. Dan kemudian juga kalau misalnya kita bicara tentang password ya, tadi Bu Mutia juga sampaikan jangan gunakan tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, biasanya saya nih sebagai lulusan bahasa dan sastra Indonesia itu kerap kali menyampaikan bahwa berbahasa yang baik gitu kan ya, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Namun sebetulnya kalau untuk password, saya justru menyarankan bikinlah password dengan gaya bahasa yang alay. Misalnya gitu kan ya, pelangi misalnya P, E-nya pakai angka 3, L kemudian A-nya pakai angka 4 gitu kan ya, N, G, angka 1 misalnya tanda seru dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk password, saya justru sarankan silakan buat password serumit mungkin asal teman-teman ingat. Dan tidak disimpan di gawainya masing-masing atau di ponselnya masing-masing sehingga jika suatu saat ada musibah ponselnya tercuri atau hilang, maka data-data di dalamnya juga tetap bisa diselamatkan gitu kan ya. Oke, dan juga ini kita harus waspada dengan orang-orang yang tidak dikenal, akun-akun anonim tadi tuh, karena memang masih banyak sekali akun anonim ya, yang memang tujuannya ingin menghancurkan, ya ingin membuat keributan, ingin membuat berita hoax, dan lain sebagainya. So, teman-teman, mari kita sama-sama menjadi agen perubahan di lingkungan kita masing-masing untuk meliterasi masyarakat di sekitar. Nah, saat ini kan kita sudah terliterasi digital nih, paham tentang rekam jejak, data pribadi, maka bagaimana sekarang tugas kita menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing, meliterasi masyarakat Indonesia agar bangsa Indonesia lebih cakap digital ya. Oke, dan next. Hati-hati karena jejak digital juga sulit dihilangkan dan bisa membawa sial. Oke, ini tadi Ibu Mutia juga sampaikan seperti bom waktu ya. Next, materinya. Oke, jadi yang harus kita lakukan adalah teman-teman, selain kita
melakukan pengubahan password secara berkala, membuat password yang sulit, gitu kan, ya, sulit diretas, maka kita harus paham juga tentang informasi di siber itu bersifat permanen. Ada big server data yang menyimpan tingkah laku kita atau aktivitas kita di media sosial. Hati-hati juga untuk tidak mengumbar data pribadi terkait ulang tahun, misalnya, atau misalnya nama ibu kandung, nama anak, nama suami mungkin gitu kan, ya, atau misalnya aktivitas yang rutin dilakukan yang bisa menjadi pola kita untuk oknum-oknum tersebut mencari celah melakukan kejahatan. Kemudian juga pahami circle kita. Pahami circle kita itu kita saling menghargai untuk privasi mereka. Artinya gini, tidak semua orang dengan leluasa memperbolehkan dirinya di-tag. Tidak semua orang dengan leluasa memperbolehkan dirinya sembarang di-invite ke grup-grup WhatsApp ataupun grup-grup di manapun lah ya, di media sosial gitu kan. Pahami circle ketika kita ingin nge-tag seseorang, maka izin dulu. Pahami circle ketika kita ingin membagikan info seseorang, misalnya ada yang nanya nomor telepon, maka kita juga sebaiknya izin dulu ya, terlebih dahulu gitu. Pahami circle supaya pahami circle juga dengan cara kita tidak mention orang di Instagram sembarangan gitu kan ya, tetap harus minta izin, apalagi terkait dengan karya orang lain itu harus kita lampirkan sumbernya dari mana. Itulah bentuk dari etika digital di ruang digital. Dan juga untuk membuat bangsa Indonesia ini lebih bermartabat di bidang digital, maka mari kita sama-sama mengunggah hal positif seperti pidato Bapak Presiden Jokowi dalam webinar Makin Cakap Digital, untuk terus memproduksi konten-konten positif agar bisa menekan konten-konten negatif. Nah, tugas kita di sinilah menjadi warganet yang bijak, yang bertanggung jawab, yang sesuai dengan nilai-nilai kesopanan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan juga bijak dalam menggunakan media sosial. Dan terakhir, teman-teman, untuk memperbanyak atau menambah wawasan teman-teman, next. Oke, teman-teman bisa mendapatkan materi-materi seputar literasi digital di literasidigital.id. Ini terkait dengan 4 pilar ya, kalau dari Siberkreasi, Japledi, dan Kominfo ini ada aman bermedia digital, budaya bermedia digital, cakap bermedia digital, dan juga etis atau etika bermedia digital. Nah, memahami keempat pilar ini adalah untuk membantu kita paham tentang dunia literasi, gitu kan. Konon kalau Mbak Najwa Shihab mengatakan sebuah bangsa tanpa literasi hanya akan jadi klasteri. Nah, saya menambahkan sebuah bangsa tanpa literasi digital tinggal menunggu keruntuhannya, karena memang bangsa ini adalah musuh kita bersama, ini adalah berita-berita hoax ya. Musuh kita saat ini adalah bukan lagi penjajah Belanda dan lain sebagainya gitu, tapi musuh kita saat ini adalah konten-konten yang bertebaran di media sosial, karena memang kita hidup dalam transformasi digital yang terus berkembang, yang lekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi mari teman-teman, think before posting, sebarkan yang baik-baik, dan ratlah rekam jejak kita dengan tulisan-tulisan yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan hati yang menyenangkan, dan juga dengan aksi yang baik. Baik, dan terakhir mengutip quotes dari almarhum Pak Nukman Lutfi sebagai praktisi media sosial. Sosial media adalah jendela kecil untuk menafsir siapa kita. Rawatlah demi masa depan yang lebih baik. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mira atas pemaparannya tadi, sangat, apalagi videonya ya, tadi sudah bisa menggambarkan kita betapa pentingnya. Selama ini mungkin kita meremehkan ya, misalnya, ah itu cuma postingan biasa, apa sih kegunaannya, tapi ternyata justru itu menentukan, dapat menentukan masa depan kita juga gitu kan, menghalangi kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Baik, saya yakin banyak pertanyaan dari kawan-kawan. Kita akan nanti kembali lagi ke Mbak di sesi tanya jawab. Selanjutnya, kita akan pembicara kita yang ketiga, Dr. Aditya Perdana. Saya mau menyapa dulu Mas Adit, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ramon. Apa kabar Mas Adit? Alhamdulillah, sehat. Baik, tanpa mengulur waktu, Mas Adit, saya persilakan tempat dan waktunya. Oke, saya sambil share screen ya. Oke, sudah terlihat ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyapa dulu Mbak Mutia Hafidz sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI. Mbak Mira, salam kenal. Menarik presentasinya. Ada banyak ilmu baru yang saya pelajari juga, gitu ya. Terima kasih atas undangan dari Kementerian Kominfo dan DPR RI ya, untuk ke Bali
kita membicarakan soal literasi digital dan perlindungan data pribadi. Saya menyimak benar dari apa yang disampaikan oleh Mbak Mutia Hafidz dan juga Mbak Mira gitu ya. Ada banyak hal yang memang harus dilakukan terkait dengan dua isu yang menurut saya menjadi sangat penting hari ini, yaitu literasi digital dan juga perlindungan data pribadi. Ini kira-kira yang akan bisa saya sampaikan. Saya juga akan nggak akan sebanyak ini yang kita akan bisa bicarakan karena beberapa hal sudah sempat disinggung dan didiskusikan juga oleh Mbak Mutia dan juga Mbak Mira. Isunya relatif kita semua di teman-teman sebagai anak muda gitu ya. Saya sangat yakin memperhatikan isu-isu yang terkait dengan perlindungan data dan juga persoalan yang ada di dalam dunia digital gitu ya. Dan hari-hari ini memang kita menjadi sangat concern soal itu karena banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sebagai contoh misalkan di poin satu ini saya sampaikan ada banyak pinjaman online ya, yang akhirnya kemudian berakhir tragis ya, ada penipuan. Terus saya juga sering menerima telepon pinjaman atau dari kartu kredit gitu ya, atau bahkan pemakaian foto dan data identitas itu untuk kerap kali diselewengkan oleh marketplace online gitu ya. Nah, itu juga menjadi bagian yang harus kita melekan gitu ya, Mbak Mira gitu, isu-isu ini gitu, dan dari sisi regulasi nanti kita akan coba cek juga. Terus kemudian penipuan-penipuan itu juga sering terjadi gitu ya, ada kebocoran data BPJS gitu. Dan terakhir itu bagaimana rentannya aplikasi-aplikasi lain gitu ya, termasuk juga kemarin dihebohkan dengan datanya Pak Presiden Jokowi gitu ya, yang kemudian mudah untuk diakses gitu. Nah, dari sisi regulasi saya pikir tadi sudah sekilas disampaikan juga oleh Mbak Mutia gitu, kita sudah punya perangkat hukum. Cuman memang harus diperkuat dan dipertegas dengan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, nanti sedikit akan saya singgung soal itu. Namun balik lagi, saya merasa bahwa ini seperti kejar-kejaran gitu loh. Jadi teknologi itu kan dari hari ke hari itu kan akan semakin lama semakin canggih gitu ya. Dan semua celah-celah yang ada gitu akan berusaha untuk diretas gitu ya. Jadi karena memang semakin canggih, maka kemudian penguatan dari sisi regulasi itu menjadi sangat penting. Jadi kehadiran Mbak Mutia di dalam forum ini dan juga sebagai pembuat kebijakan atau yang nanti juga harus bekerjasama dengan Kementerian Kominfo itu juga menjadi sangat penting. Oke, yang pertama saya mungkin akan bicara soal data dan informasi ya di ruang digital itu kayak apa. Yang pertama, kalau kita ingin bicarakan lebih dalam ya, sebenarnya data dan informasi itu kan kumpulan yang rasanya kalau diperhatikan itu begitu banyak gitu ya. Sebegitu banyaknya kemudian itu bisa diolah, dikelola gitu, digunakan gitu ya dengan banyak orang gitu ya. Banyak kepentingan. Pertanyaannya maka kuncinya adalah ini untuk kepentingan siapa data-data itu? Ya, kepentingannya perusahaan tertentu, kepentingannya negara atau pemerintah, kepentingannya siapa lagi? Kelompok-kelompok tertentu gitu ya untuk yang melakukan tindakan kejahatan dan sebagainya. Jadi data dan informasi itu sekarang kita merasa seperti nafas gitu ya. Memang sangat dibutuhkan tetapi menjadi sangat sangat pentingnya juga karena bisa diperbutkan oleh banyak orang. Maka kemudian ada namanya kategorisasi, teman-teman semua. Kategorisasi data informasi itu ada dua katanya. Data privat dan data publik. Data privat itu tentu yang terkait dengan apa yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Baik itu identitas pribadi, catatan-catatan yang bersifat pribadi, yang memang disampaikan kepada perusahaan atau kelompok tertentu. Ada juga data publik. Data publik itu untuk digunakan untuk orang banyak gitu ya, yang biasanya dikelola oleh negara, oleh kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Dan memang ada pembatasan data tertentu yang memang harus disepakati oleh dari privat ke publik. Nah, negara ini sebenarnya punya otoritas, teman-teman. Punya otoritas, punya ruang gitu ya untuk bisa menjaga kepentingan publik.
agar jangan kemudian diselewengkan, disewenang-wenangkan gitu ya, termasuk agar ruang publiknya ini juga dijaga dengan sangat baik, ya, sehingga kemudian merasa tidak ada yang terzolimi gitu, ada yang tidak dikhawatirkan gitu ya, bahwa data yang dipakai gitu ya, itu akhir menyinggung kepentingan-kepentingan individu atau orang. Oleh karena itu, ruang-ruang privat itu, termasuk data pribadi, itu memang harus dijaga dengan sangat ketat gitu ya. Dijaga dengan sangat ketat, dienkripsi kalau bahasa teknologinya dengan sangat baik gitu, sehingga aksesnya itu memang sangat-sangat terbatas. Nah, sementara kita hari ini kan kita sebagai masyarakat juga punya kesempatan gitu untuk memanfaatkan data publik gitu ya, untuk kepentingan apapun, mau itu kepentingan kuliah, kepentingan di pendidikan gitu ya, ataupun kepentingan bisnis, ekonomi dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Tetapi pada titik yang lain, data informasi privatnya itu juga harus tetap dijaga gitu. Biar gimana pun caranya, itu agar kemudian tidak mudah diakses dengan sangat cepat gitu ya, dan kemudian bisa disalahgunakan. Tadi Mbak Mira sebenarnya juga sudah ceritakan bagaimana informasi-informasi yang terkait dengan identitas pribadi, tanggal lahir, terus kemudian alamat, nomor telepon, dan sebagainya, itu kan informasi privat yang sebenarnya bisa dikunci dan hanya dibatasi ruangnya untuk disebarluaskan dan dikelola dengan baik. Nah, problemnya adalah hari ini kita punya batas ruang gitu ya, batas ruang yang antara publik sama privat gitu, yang semakin lama semakin tidak ketat gitu ya. Karena orang kan kemudian bingung gitu ya, antara datanya di mana segregasinya. Kita misalkan merasa bahwa sudah mengirimkan KTP gitu, foto KTP, ternyata itu salah gitu. Padahal kalau nggak demikian, kita nggak akan diproses misalkan untuk urusan-urusan tertentu, misalkan aplikasi untuk persetujuan dan sebagainya. Padahal itu data privat. Kemarin kan waktu di forum yang lain, saya pernah mendapatkan informasi bahwa ternyata ya kita bisa hanya untuk memberikan nomor NIK aja gitu ya, tanpa harus memberikan foto KTP kita. Nah, pada titik yang lain, peran negara sama masyarakat itu sebenarnya makin lama makin ke sini itu semakin punya koneksi ya, terkait dengan satu sama lain. Sebentar. Nah, ruang digital hari ini seperti apa? Tadi Mbak Mutia juga sudah menyampaikan ya, hampir mirip ya, penetrasi internet kita semakin cepat dan semakin luas gitu ya. Hari ini kita sudah tembus 202 juta penduduk gitu ya, mungkin sekitar 73%. Pengguna internet nomor 4 sedunia, terus kemudian kita ini mungkin sebagai pengguna internet itu menghabiskan waktu 8 jam dalam sehari. Jadi cukup banyak sekali. Ya, 3 jam untuk berbagai platform, dan 98% itu kita pakai HP. HP-nya adalah smartphone. Nah, bagaimana sebenarnya problemnya atau peluangnya terkait dengan literasi digital saat ini? Tadi sudah dibahas banyak hal oleh Mbak Mira, mungkin saya akan singgung beberapa hal saja. Yang pertama soal peluang ya, penetrasinya itu semakin meningkat ya menurut saya, karena memang transformasi dunia online ini semakin lama semakin kuat gitu. Bahwa saya nggak tahu di titik kapan, di tahun kapan gitu ya, Mbak Muce, kita akan punya posisi di mana orang mungkin 24 jam dalam hidupnya, mungkin hidupnya itu akan 20 jam atau 18 jam itu di dunia online nanti satu waktu. Ya, saya nggak tahu itu kapan gitu, tapi bayangan saya itu akan terjadi gitu. Bahkan dunia sosial, dunia politik itu akan interaksinya itu akan mudah ditemukan di dunia online ketimbang dunia offline misalnya. Nah, itu mungkin satu waktu akan terjadi semacam itu ya. Yang kedua adalah kecepatan dan kemudahan dalam mendapatkan akses informasi itu sekarang adalah bukan sesuatu yang kalau dulu itu wah gitu ya, mewah ya. Kalau sekarang itu biasa aja gitu. Jadi sekarang orang merasa cepat-cepatan mendapatkan informasi gitu ya. Semua berita itu semua akan dapat dalam waktu hitungan menit gitu ya, hitungan detik gitu ya. Jadi semua portal online misalkan cepat-cepatan untuk menghadirkan berita. Termasuk juga berita-berita yang terkait dengan kekerasan, kejahatan gitu ya, itu akan mudah sekali untuk kita dapat. Nah, yang ketiga, ternyata kita punya perubahan struktur sosial, kultur, atau ekonomi, ataupun politik. Ada banyak perubahan atau transformasi yang kita hadapi hari ini. Ya, bahkan termasuk setelah pandemi COVID-19 ini kan mendorong kita untuk banyak berubah ke dunia digital ini. Gitu. Dan
Dan itu kemudian menjadi sebuah peluang yang menurut saya menjadi penting bahwa literasi itu adalah perlu terus dilakukan. Tantangannya adalah gap. Gapnya kecepatan akses informasi dan kecepatan merespon itu ada gap gitu ya. Jadi orang dapat berita cepat gitu ya. Tapi pada sisi yang lain meresponnya itu apa namanya harus dicerna dengan baik juga, jangan kemudian saking cepatnya tapi nggak tahu apa yang didapat. Ternyata beritanya adalah hoax misalnya. Jadi kecepatan sama meresponnya itu mestinya adalah berbarengan gitu ya, sehingga kemudian nggak ada gap bahwa tangan ini ternyata jari apa jempol dan jari-jari kita tuh lebih cepat untuk men-share ketimbang untuk membaca dan memikirkan benar nggak tuh berita itu. Ya, benar nggak, perlu nggak ada dapat pembanding berita terkait dengan hal-hal tertentu. Sehingga kemudian orang merasa yakin bahwa berita itu adalah sesungguhnya yang terjadi. Nah, yang kedua adalah soal keamanan data privasi dan lainnya yang tadi sudah banyak dibicarakan. Gitu. Ini menjadi satu isu penting, penipuan gitu ya, dan juga keamanan menjadi sangat. Ya. Dan juga terakhir adalah penyebaran informasi dan yang tidak sesuai fakta. Sehingga ujung-ujungnya ada konflik. Gitu. Ada konflik antara satu pihak merasa dengan nggak happy dengan itu, bahkan bukan lagi konfliknya bersifat individu dengan individu, tetapi bahkan dengan situasi dunia digital hari ini, itu orang bisa membuat konflik antara diri sendiri dengan pemerintah. Misalnya nggak suka dengan Pak Jokowi, ya dia akan bisa posting sesuatu yang jelek-jelekan dan tiba-tiba apa namanya menjadi hoax dan sebagainya. Nah, seberapa penting RUU ini? RUU perlindungan data pribadi ya, yang tadi sebenarnya sudah disinggung, sedang dibahas oleh apa namanya Komisi 1 DPR yang dipimpin oleh Mbak Putia gitu ya. Dan ini menurut saya adalah terus untuk selalu disosialisasikan untuk mendapatkan pandangan publik bahwa urgensinya itu ada gitu ya. Undang-undang perlindungan data pribadi karena ada banyak keluhan, ada banyak persoalan hukum yang sering terjadi di masyarakat, tetapi karena memang pada dasarnya meskipun sudah ada peraturan Kominfo yang nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi di internet gitu ya, tetapi itu masih punya kelemahan karena tidak ada ketegasan sanksi gitu ya kepada pelanggar dan nggak bisa melindungi warga negara secara optimal. Nah ini problemnya, sehingga kemudian problem ini menjadi sangat penting gitu untuk diperhatikan. Nah, yang ketiga adalah belum ada mekanisme yang konkret gitu ya untuk penyelesaian sengketa dan pelanggaran yang terkait dengan data pribadi di ruang digital. Jadi mekanismenya belum ada tuh. Belum ada ruang-ruang yang menjelaskan bahwa kalau misalkan ada komplain, ada problem gitu ya terkait dengan data yang digunakan diselewengkan, nah itu seperti apa. Nah, yang terakhir adalah soal perilaku masyarakat ya. Kehati-hatian yang tadi sudah banyak dibahas oleh Mbak Mira dan itu menurut saya sangat menarik gitu ya. Bahwa kita perlu kehati-hatian dengan secara teknis ataupun perilaku gitu ya yang kita hadapi. Nah, ini urgensinya yang menurut saya juga perlu untuk kita jadikan referensi gitu ya, bahwa manfaat perlindungan data pribadi itu sebenarnya kita bisa menentukan sendiri gitu apa yang kita inginkan dalam berbagai aplikasi yang digunakan. Ya, warga negara itu juga punya hak untuk bisa meminta penghapusan data pribadi ya, atau dari perusahaan yang mengelola data itu. Dan terakhir adalah melindungi warga negara kalau ada potensi sengketa gitu. Kalau misalkan Anda datanya diselewengkan oleh Facebook gitu ya, itu gimana cara melindunginya? Kalau misalkan Anda keberatan ternyata identitas nama gitu ya yang digunakan oleh perusahaan tertentu dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, itu gimana cara melakukan tuntutan hukumnya kalau misalkan memang itu gak sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau berdasarkan ini referensinya dari Uni Eropa, manfaat perlindungan data pribadi itu menjadi sangat penting. Nah, ini yang terakhir yang bisa saya sampaikan, ini tadi sudah disinggung juga oleh Mbak Mutia dan Mbak Mira, dan intinya adalah saya ingin merespon bahwa jejak rekam itu memang hari ini menjadi krusial gitu ya buat teman-teman semua gitu. Jadi jangan sembarangan posting sesuatu yang kemudian Anda tidak pernah membayangkan kalau itu akan punya dampak di masa yang akan datang seperti yang tadi video disampaikan oleh Mbak Mira. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sesuatu, jadi gini, kita harus melihatnya dua hal. Kita pastikan postingan-postingan itu sesuatu yang positif gitu ya. Positif itu pengertiannya bukan kemudian jadi
dibuat-buat gitu loh. Positif itu pengertiannya, karena gini, dunia digital itu kadang-kadang jadi ragu-ragu gitu loh, antara sesuatu yang baik dengan yang tidak baik, itu yang kemudian yang dari video itu tersampaikan. Ketika diwawancara sangat impresif ya, sangat meyakinkan, tetapi di dunia digital dia punya kelakuan yang berbeda gitu. Jadi orang individual itu secara psikologis mungkin di dalam keseharian, di masa yang hari ini dan juga yang akan datang, itu akan ada punya dilema yang berbeda-beda gitu ya. Dia akan bisa menampilkan sosok yang sangat baik gitu ya, tapi bisa jadi sosok yang berbeda lagi di dunia digital. Pada sisi yang lain nanti satu waktu dia akan juga menampilkan sisi yang lain. Nah, saya ingin mengatakan bahwa bersikap natural saja gitu loh di dalam kondisi sekarang gitu. Jangan kemudian dibuat-buat. Karena dengan dunia digital yang ada, dengan sosial media itu, itu kan karena di situ ruang itu kan ruang berkompetisi ada gitu ya. Kemudian saling menjatuhkan juga bisa gitu ya. Jadi kita bisa melakukan apa saja, tetapi itu kadang-kadang menjadi bukan bagian dari secara pribadi kita gitu ya. Nah, itu problem menurut saya. Ya, jadi poinnya adalah bersikap natural saja di dalam dunia digital gitu ya. Kalau memang, dan jangan juga dibuat-buat gitu ya. Karena kan kita tahulah kalau misalkan fotonya kurang bagus dikit, difilter sama kameranya agar biar bagusan dan sebagainya. Jadi kemudian mendapat pujian, like yang banyak, nambah follower dan sebagainya. Nah, itu akan jadi problem. Nah, itu yang bisa kita lakukan, dan itu menjadi sangat penting. Dan kemudian terkait dengan jangan ragu-ragu juga kemudian teman-teman semua untuk mulai sadar apa yang kita lakukan itu menjadi sangat penting. Itu kira-kira Mas Riki, apa yang saya bisa sampaikan, nanti kita akan bisa lanjutkan di forum diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Adit atas pemaparannya tadi. Sudah jelas ya bagi kita betapa pentingnya kita menjaga data pribadi sebagai salah satu bentuk dari rekam jejak itu, dan pentingnya juga kita untuk melek digital ya, atau literasi digital. Saya yakin juga nanti kawan-kawan juga ada pertanyaan yang bisa kita nanti dalami di sesi tanya jawab. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Adit atas pemaparannya. Baik. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang ketiga yang ditunggu-tunggu oleh para peserta, yaitu sesi tanya jawab. Tadi sudah dijelaskan ya oleh MC kita bahwa untuk bertanya bisa mengklik tombol reaction-nya. Oke. Okay. Saya minta bantuan dari kawan-kawan panitia untuk menampilkan para peserta. Iya, di sini sudah ada Mbak Indah, terus ada Mbak Nur, sama Mbak Nisa. Oke, baik. Saya ke Mbak Indah terlebih dahulu. Halo Mbak Indah. Ya, silakan Mbak Indah pertanyaannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Apakah suara saya jelas? Ya, silakan Mbak Indah. Oke. Jadi terkait dengan webinar kita hari ini tentang rekam jejak digital, baru-baru ini kan di Indonesia terjadi kasus bocornya data di aplikasi EHC. Lalu di sini saya ingin bertanya, siapakah yang akan bertanggung jawab atas kebocoran data di EHC ini? Dan apakah mereka akan dikenakan hukum pidana karena sudah menimbulkan keresahan pada masyarakat? Data yang bocor kan seperti NIK, alamat, serta rekam kesehatan masyarakatnya. Jadi kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab? Baik. Terima kasih Mbak Indah atas pertanyaannya. Selanjutnya Mbak Nur. Uh,
Ya, terima kasih ya. Kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Nilam. Jadi di sini saya ingin bertanya. Kemarin itu saya pernah memberikan data seperti data KTP dan berikan nomor KTP untuk satu instansi. Jadi saya sebagai member instansi tersebut. Apakah data saya itu bakalan bocor dan solusi dari hal yang sudah saya lakukan tadi apa ya? Itu saja, moderator. Terima kasih. Baik. Jadi saya kalau ulang ya Mbak ya, apakah data yang Mbak pernah memasukkan ke internet seperti ke nomor KTP itu aman ya Mbak ya? Itu pertanyaannya Mbak ya? Oke, baik. Selanjutnya Mbak Nisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afifah Lubis. Sebelumnya Mbak, terima kasih kepada moderator. Videonya Mbak? Karena ya. Videonya ini mati. Ah ya dah. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Afifah. Mbak, nyalain lagi di videonya Mbak. Ini tadi mati nih. Oh ya. Oke, ya. Oh ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Saya ingin bertanya. Seberapa amankah app permission itu bagi pengguna? Seperti kan ada beberapa aplikasi yang meminta izin untuk mengakses kontak atau KTP, data pribadi dan segala macam. Nah, itu seberapa aman bagi pengguna? Terima kasih. Access information ya untuk izin masuk mengambil informasi itu ya? Iya Mas. Oke. Oke, baik. Tadi kalau saya bisa ulang pertanyaannya dari Mbak... terima kasih Mbak Nisa atas pertanyaannya. Kalau saya bisa ulang tadi pertanyaannya, pertama dari Mbak Indah, terkait kasus kebocoran e-hack yang terjadi akhirnya ini, siapakah yang... Kalau Mbak Indah ingin bertanya, siapakah yang bertanggung jawab terhadap kebocoran ini, dan apakah akan dilakukan tindakan hukum karena kejadian ini telah meresahkan dan merugikan masyarakat dengan bocornya data masyarakat. Kemudian yang kedua dari Mbak Nur Nilam, pertanyaannya apakah data yang pernah dimasukkan oleh Mbak Nur ini aman, seperti data KTP yang pernah dia masukkan ke dalam internet ketika melakukan sesuatu itu aman dan terlindungi. Dan yang ketiga adalah dari Mbak Nisa Afifah yang menanyakan apakah ketika ada pertanyaan terhadap izin untuk mengakses informasi kita atau disebut sebagai access information itu aman atau tidak. Nah, saya akan meminta kepada Ibu Muti Hafid untuk menanggapi. Ya, terima kasih Mas Riki. Tadi saya kira kurang jelas menangkapnya, tapi yang pertama kalau saya tidak salah tangkap tentang siapa bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi, ada banyak pihak termasuk juga diri pribadi yang melakukan sharing terhadap data pribadi itu. Kenapa kemudian tidak secara hati-hati menaruh data pribadinya, itu satu. Tapi kan negara juga harus hadir, jadi negara juga bertanggung jawab bagaimana melindungi data pribadi. Nah, selama perlindungan data pribadinya memang belum maksimal, maka di situ ada peran dan tanggung jawab negara juga terhadap para korban. Yang saat ini memang belum ada aturan resminya, sehingga kita lihat banyak kebocoran-kebocoran data, namun demikian kebocoran datanya masih bersifat. Dan kebocoran data dan lain-lain, kalau memang ada kemungkinan malware, saya rasa itu bisa dibawa ke kita semua, termasuk DPR yang juga punya PR untuk membuat rancangan atau menyelesaikan rancangan undang-undang data pribadi secara cepat. Penegak hukum harus melibatkan tanggung jawab dari para penegak hukum. Jadi itu ada banyak pihak ya, tapi kita saling ingatkan dan hal ini juga kami juga mengingatkan untuk teman-teman pengguna untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan atau melakukan sharing terhadap data pribadinya. Yang kedua, Nur Nilam, jika pernah memasukkan data internet, apakah aman? Ya, kalau yang sudah terjadi, kita lihat ke depan aja. Kalau yang sudah terjadi, memang kalau masih bisa dihapus, silahkan dihapus. Ya, data-data yang dianggap tidak perlu di-share di ruang publik seperti data detail tentang rumah atau
apalagi ya data-data yang diduga bisa dapat digunakan untuk kejahatan-kejahatan tertentu bisa dapat dihapus gitu. Jadi itu yang paling penting dan ke depan tentu untuk dapat lebih berhati-hati. Kemudian Mbak Nisa, seberapa aman akses informasi bagi pengguna? Tergantung, tadi saya sampaikan kalau menggunakan ruang publik, menggunakan koneksi Wi-Fi atau Wi-Fi di ruang publik yang tidak memiliki password, itu pasti sudah pasti sangat rentan terhadap masalah-masalah keamanan. Jadi ruang terakhir sekaligus closing ya, Mas Riki ya? Iya, iya Bu sekali. Saya sampaikan ruang-ruang ya untuk semuanya di sini bahwa ruang-ruang di dunia digital, dunia internet itu seperti halnya ruang-ruang di dunia offline atau dunia nyata. Termasuk misalnya rumah kalau tidak dikunci ya rentan terjadi kejahatan. Demikian juga di dunia digital, mulai dari HP, kalau tidak diberikan password, email, social media yang passwordnya lemah, itu ibarat kita meninggalkan rumah kita dengan serampangan. Kita meninggalkan rumah kita tanpa kunci, tidak dikunci atau dengan kunci yang tidak apa ya, yang gampang dibuka, yang gampang didobrak gitu misalnya ya. Jadi itu harus dipahami bahwa internet, karena tadi kita sepertiga lebih waktu kita tuh ada di internet, maka pengamanannya harus paling tidak sama. Saya malah menyarankan lebih, karena internet itu dunia yang lebih borderless tadi. Kita dapat mengundang kejahatan dari lebih banyak orang, karena internet itu sangat terbuka, gitu ya. Nah, jadi paling tidak pengamanannya seperti dalam kita mengamankan barang-barang kita dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan lebih dari itu. Jadi mungkin itu pesan saya kepada teman-teman sekaligus menutup, Mas Riki. Baik, terima kasih banyak Ibu Muti atas tanggapannya dan atas closing statement-nya. Terima kasih banyak juga telah menyempatkan waktu, Bu, untuk memberikan kita literasi digital di webinar kita kali ini. Stay safe, Bu, dan keep inspiring. Terima kasih banyak, Bu, sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan ke Mas Adit. Mas Adit? Ya. Tanggapannya, Mas Adit? Terus pertanyaannya tadi. Oke, ini menjadi penting ya catatan yang disampaikan oleh teman-teman peserta bahwa soal tanggung jawab siapa yang terkait dengan pelindungan data. Sederhananya memang ketika yang terkait dengan ini sepenuhnya ada di negara ya. Negara yang punya tanggung jawab, negara yang punya namanya kapasitas untuk melakukan perlindungan data secara maksimal gitu ya, dah. Maka kemudian menjadi balik lagi seperti yang tadi sudah kita diskusikan dan kita sampaikan bahwa perlindungan data itu adalah perlindungan data pribadi itu adalah sesuatu yang sifatnya urgent gitu ya, sehingga harus dipahami secara lebih luas gitu, bagaimana kita bisa bukan hanya sekedar memanfaatkan data dan menggunakan data gitu ya, di sisi yang lain juga soal kehati-hatian gitu ya. Kalau misalkan dalam konteks yang sekarang, ya tanggung jawab negara dalam hal ini ya memang polisi ataupun aparat keamanan gitu ya. Cuma kan memang ruang mereka juga terbatas ya teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang terbatas? Karena belum ada mekanisme yang bisa menghukum lebih luas dan lebih keras gitu ya, dengan sanksi yang jelas gitu. Ketika ada terjadi sesuatu ini, gimana penyelesaiannya? Nah itu problem yang juga harus kita pahami juga bahwa seperti yang tadi diistilahkan oleh Mbak Mutia gitu, rumah kita mestinya harus dikunci pada titik itu. Aparat yang menjaga keamanan itu juga punya agak rasa kikuk gitu ya, makanya kemudian regulasi itu menjadi sangat penting. Jadi itu satu poin yang menurut saya perlu kita diskusikan lebih lanjut ya di dalam soal kebijakan. Yang kedua adalah soal ketidakpercayaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman ya, bahwa ketika memberikan data gitu ya, kenyamanan memberikan data dan data itu kemudian tidak diekspos lebih lanjut, itu menjadi PR juga gitu sebagai pengelola data ataupun penyimpan data gitu. Nah itu juga kita masih punya ketidakpercayaan itu. Ya, jadi ketika misalkan kita bandingkan dengan situasi di Eropa atau di Amerika gitu, ketika kita mengklik bahwa kita tidak ingin data itu dipublikasikan gitu atau tidak diambil oleh pengelola data tertentu, maka ya itu komitmen itu dilakukan
Nah, kalau yang sekarang kan agak repot, Mas Raymond, ya, bahwa ketika kita menyatakan itu, tiba-tiba saya ditelepon, saya di WA, saya di SMS gitu sama pihak-pihak yang saya nggak pernah memberikan nomor handphone saya atau data saya gitu, dan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Dan kita sebagai warga negara kan juga bingung gitu, mau melapor kemana, mau menyatakan keluhan kemana, mekanisme-mekanisme yang tadi saya sebutkan ini adalah menjadi PR juga gitu ya. Sehingga kemudian yang tadi dikhawatirkan, lalu kalau saya memberikan NIK saya atau memberikan alamat saya untuk aplikasi tertentu, seberapa aman sih itu? Dan itu kan juga jadi problem, padahal ada kebutuhan, ada keinginan gitu ya menggunakan aplikasi, seperti contoh misalkan Peduli Lindungi gitu ya, menjadi aplikasi penting gitu ya. Tapi kemudian ketika ketidakpercayaan itu muncul, nah itu kan jadi problem gitu. Nah, itu harus juga diimbangi dengan regulasi yang ada dan juga implementasi dari kebijakan. Itu kira-kira Mas Raymond pandangan saya. Baik, Mas Adit, closing statement, pesan-pesannya untuk kawan-kawan peserta. Terima kasih Mas Raymond dan teman-teman yang sudah mengundang. Menurut saya satu hal yang tadi saya sudah sampaikan bahwa rekam jejak digital kita itu menjadi penting gitu ya. Tetapi memang kehati-hatian dan perlunya juga literasi yang sedang kita lakukan hari ini yang disampaikan oleh teman-teman Cyber Crisis yang dipimpin oleh Mbak Mira itu juga adalah satu usaha penting. Jadi teman-teman jangan merasa kemudian setelah mengikuti webinar ini sudah dapat segalanya, enggak juga gitu. Saya yakin ada banyak informasi di sosial media yang dikawal oleh teman-teman Cyber Kreasi gitu, itu kemudian selalu kita perhatikan. Itu saja Mas Raymond, terima kasih atas kesempatan di dalam forum. Baik, terima kasih banyak Mas Adit atas waktunya juga yang memberikan kita pencerahan dan literasi edukasi pada kita semua saat ini. Selanjutnya Mbak Mira. Ya, Mas Riki, sepertinya kalau jawabannya tadi sudah sangat lengkap ya oleh Mbak Mutia dan juga Mas Aditya. Saya hanya ingin menambahkan saja bahwa kalau selama kita berada di ruang digital dan selama ruang digital itu memang dikendalikan oleh manusia, maka selama itu juga kita harus merasa tidak aman. Karena pertanyaan kedua tadi, apakah memang ketika kita mengisi di sebuah lembaga atau kementerian persensi gitu kan ya, apakah aman? Pertama memang kita harus skeptis dulu, tapi setelah itu kita melihat dulu lembaga atau kementerian mana yang memang melaksanakan program tersebut. Insya Allah kalau misalnya program-program seperti ini kan jejak digital aktif, ini bisa aman karena memang kebutuhan database kita untuk kepentingan laporan administrasi biasanya gitu kan ya. Tapi hati-hati jika kita mengikuti acara-acara di luar yang bersifatnya umum, misalnya konser musik dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah itu pun kita harus waspada gitu. Terkait juga dengan pertanyaan yang ketiga, apapun alasannya ketika kita menyerahkan data kita ke pihak ketiga ya, entah itu aplikasi atau misalnya sebuah acara dan lain sebagainya, maka sudah sampai di situ tuh maksudnya batas kita dalam mengontrol, karena selebihnya adalah menjadi tanggung jawab pihak tersebut. Tetapi kita bisa membatasi untuk membatasi keamanan data pribadi kita dengan menjadi netizen yang kritis. Caranya kritis seperti apa? Kalau saya biasanya ketika bertemu di sebuah minimarket gitu kan ya, suka diminta nih data pribadi gitu kan, boleh minta datanya enggak kak, nomor telepon dan email? Saya sebatas memberikan email saja, dan saya bilang bahwa untuk nomor telepon saya tidak bisa memberikan karena itu terkait dengan data privasi. Itu adalah salah satu bentuk kita menjadi netizen yang kritis, mau bertanya. Dan kalau ada sebuah acara offline gitu kan ya, atau misalnya acara besar, kita boleh kok bertanya gitu kan ya, Mbak, Mas, data ini nanti akan dipergunakan untuk apa ya, gitu kan ya. Kalau memang untuk kepentingan laporan, ya berarti kita punya akses untuk mengizinkan. Tapi kalau misalnya jawabannya dirasa tidak memuaskan, kita juga punya hak untuk menolak memberikan data kita tersebut, gitu. Jadi, kembali lagi, saya percaya bahwa negara, pemerintah, gitu kan ya, dan juga lembaga maupun siberkreasi juga kami terus berupaya untuk memberikan edukasi, gitu kan ya, dari sisi pemahamannya, kemudian negara juga dari sisi regulasinya, terus mendorong untuk kita semua agar paham tentang perlindungan data pribadi. Dan saya percaya juga polisi siber, gitu kan ya, kemudian lembaga-lembaga lain juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan data pribadi kita. Namun, balik lagi,
rekam jejak kita lah juga yang menentukan apakah kita abai, apakah kita lalai, sehingga rekam jejak kita itulah yang menjadi celah kita mendapatkan persoalan baru di ruang digital. Dan terakhir, sebagai closing statement dari saya, teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk mari sama-sama kita merawat rekam jejak kita dengan tulisan-tulisan yang baik, dengan pikiran-pikiran yang baik, gitu kan ya, saling berkomentar baik, dan juga dengan aksi yang benar. Dan tentunya silakan teman-teman juga untuk menambah wawasan literasi digital untuk mengikuti akun-akun siberkreasi seperti tadi Mas Adit sampaikan ya, bahwa kami juga karena ada program literasi digital lainnya yang bisa diikuti dari kelas-kelas banyak sekali pokoknya yang terkait dengan pengembangan diri. Jadi silakan teman-teman mengikuti. Baik, kembali ke Mas Riki, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Mira atas waktunya juga dan kesediaannya untuk memberikan kita literasi dan inspirasi Mbak ya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembali ucapkan kepada ketiga narasumber kita, Ibu Mutia Hafid, Mbak Mira N. Sahid, dan Dr. Aditya Perdana atas waktu mereka, atas waktunya untuk memberikan kita pendidikan, edukasi, dan literasi terkait tema kita pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan peserta yang sudah mengikuti acara diskusi ini, webinar ini dari awal sampai akhir. Selanjutnya saya kembalikan ke MC kita, Mbak Nur Afifah. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Riki yang sudah memandu diskusi webinar kita pada hari ini ya. Seperti yang sudah sampaikan dari awal, saatnya kita memasuki sesi kuis. Untuk teman-teman semua yang ingin menjawab pertanyaan kuis saya, boleh dengan menekan fitur raise hand ya teman-teman, setelah saya memberikan pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Siapakah penyelenggara webinar pada hari ini? Ya, boleh. Di situ ada atas nama Mbak Rianti. Bisa dibantu untuk panitia mungkin? Oke, mungkin yang lain? Saya ulangi sekali lagi ya pertanyaannya, siapakah penyelenggara webinar kita pada hari ini? Hairani. Di situ atas nama Mbak Hairani. Dinda Hairani. Indah Hairani, mohon maaf, atas nama Mbak Indah Hairani. Ya, Kak. Oke, mohon maaf ya, Mbak ya. Karena sebelumnya Mbak sudah bertanya di sesi diskusi tadi. Langsung saya next. Ada atas nama Mas Taufik Hidayat. Boleh dibantu panitia mungkin untuk di split dan di... Ya, halo Mas. Ya, halo Mbak. Halo, selamat siang. Iya, jawabannya apa, Mas? Pihak penyelenggara ya, Mbak ya? Iya, benar. Penyelenggara. Pihak penyelenggaranya dari Kominfo. Bekerja sama dengan Komisi DPR. Iya, iya, benar sekali, Mas. Selamat kepada Mas Taufik ya, berhak mendapatkan door prize sebesar Rp150.000. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, teman-teman. Setelah saya memberikan pertanyaan, kalian bisa langsung raise hand. Pertanyaan kedua, berada di komisi berapakah Ibu Mutia Hafid? Ayo, yang udah stay dari awal sampai akhir pasti tahu dong jawabannya siapa. Kita lihat di sini ada atas nama Mas. Ada, mohon maaf, atas nama Mbak Madeline. Madeline, Mbak Madeline. Panitia mungkin boleh dibantu. Iya, Mas. Iya, Mbak. Iya. Iya, halo, Mbak. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Berada di komisi berapakah Ibu Mutia Hafid? Ada di komisi 1, Mbak. Iya, benar sekali, Mbak. Jawabannya berada di komisi 1. Selamat kepada Mbak ya, berhak mendapatkan door prize sebesar Rp150.000. Baik, teman-teman, untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin tidak bisa mengikuti beberapa sesi tadi, tenang, masih ada satu sesi, yaitu sesi apa? Sesi Social Media Challenge. Lalu caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali, teman-teman. Kalian bisa men-share keseruan kita dari awal sampai akhir di akun sosial media kalian, baik itu Facebook, Twitter, maupun Instagram. Dengan men-tag terlebih dahulu ya teman-teman, ini wajib.
di-tag dan di-follow terlebih dahulu di @duniamutiahapid, @mutia_hapid, serta @cyberkreasi. Serta kalian berikan caption yang menarik menurut kalian dan di-tag di akun-akun yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman. Karena beberapa orang diantaranya berhak mendapatkan door prize sebesar Rp150.000. Baik teman-teman, tak terasa sudah di penghujung acara, saatnya saya menutup acara. Saya Nur Apipah pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mutia Hapid selaku Ketua Komisi 1 DPR RI. Terima kasih juga kepada dua narasumber, yaitu ada Mbak Mira N. Sahid selaku Wakil Ketua Umum Cyberkreasi, serta ada Mas Dr. Aditya Perdana selaku Direktur Puskapol LPPSP Visip UI, dan tak lupa pula kepada teman-teman semua, terima kasih atas antusiasmenya. Baik teman-teman, saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup webinar, marilah kita menyaksikan hiburan dari Ardian Feo. Dipersilakan kepada Ardian Feo. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Berlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Berlahan hati ku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, gantikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku, hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Na 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 na.